Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini Bapak akan menguraikan menentukan FPB. Apa itu FPB? FPB itu adalah, Bapak tuliskan saja, faktor persekutuan besar. Ini nantinya akan digunakan untuk menentukan barang yang dapat dibagi dengan jumlah pembagi yang sama dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Nanti Bapak jelaskan lebih lanjut. Kita akan menentukan dulu cara menentukan FPB. FPB dan KPK itu pada dasarnya cara menentukannya hampir mirip, hanya ada beberapa perbedaan. Langkah yang pertama itu kita harus menentukan faktorisasi dari suatu bilangan. Kemarin sudah Bapak ajarkan, menggunakan faktorisasi bisa menggunakan pohon faktor. Misal kita akan mencari FPB dari 20 dan 30. Ini kita faktorisasikan dulu. Selesai faktorisasinya, kita tuliskan. Kalau kita tuliskan 20 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5, 30 sama dengan 2 dikali 3 dikali 5. Nah, untuk menentukan FPB-nya, apa tulis di atasnya. Untuk menentukan FPB, ambil semua bilangan. Ambil bilangan yang bersekutu dengan pangkat yang kecil. Nah, ada perbedaan sedikit. Kalau KPK itu ambil semua bilangan, ada kalimat semua bilangan dengan pangkat yang besar. Sedangkan FPB itu ambil bilangan yang bersekutu dengan pangkat yang kecil. Bilangan yang bersekutu maksudnya sini adalah yang sama-sama dimiliki, yang sama-sama dimiliki oleh 20 dan 30. Kita perhatikan di sini yang sama-sama dimiliki yang mana? 2, 20 ada, 30 pun ada. Ini yang disebut dengan bersekutu. 3 di 20 ada enggak? Tidak ada. Jadi 3 ini tidak bersekutu, tidak memiliki kedua-duanya. Jadi di sini hanya ada dua bilangan yang bersekutu itu yang sama. 20 2 ada dan 30 pun ada. Kita ambil ini dulu, Bapak beri tanda supaya mempermudah. 3 diambil enggak? Tidak diambil karena di 20 3 tidak ada. Yang diambil hanya 5. Jadi hanya ada dua bilangan yang diambil dengan pangkat yang kecil. Pangkat yang kecil yang mana? 2 ada 2 pilihan, ada 2 pangkat 2, ada 2 saja tanpa pangkat. Pangkat terkecil kita ambil 2, ini kita kalikan 5, ada 2 pilihan tapi sama. Ini tidak diambil. Tidak diambil, ini kita ambil. Jadi FPB-nya adalah 2 dikali 5 10. Sekian. Contoh yang kedua. Contoh yang pertama.
Contoh yang kedua, Bapak faktorisasikan 24 dan 32. Faktorisasinya sudah apa buat, tinggal kita tulis di sampingnya saja. 24 sama dengan 1 2 3, 2 nya 3 dikali 3, sedangkan 32 2 nya 1 2 3 4 5, 2 nya 5 nya 32 sama dengan 2 pangkat 5. FPB adalah FPB ambil bilangan, dekatkan, ambil bilangan yang bersekutu dengan pangkat kecil. Ambil bilangan yang bersekutu dengan pangkat kecil. Bilangan yang bersekutu mana? 2 ada, 3 2, 2-nya pun ada, 3 di bawah tidak ada. Jadi 3 tidak usah diambil. Yang diambil yang mana? Yang bersekutu dengan pangkat yang kecil. Bersekutu tadi adalah sama-sama memiliki. 24 harusnya ada, di 32 pun ada. Di sini yang ada 2 saja. Ya, 3-nya di sini tidak ada. Jadi yang diambil hanya 2 pangkat 3. Karena 2 pangkat 3 itu adalah yang bersekutu dengan pangkat yang kecil. Ini 2 pangkat 3 kita hitung, 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4 kali 2. FPB-nya adalah 6. Mudah-mudahan bisa dipahami. Contoh lagi, contoh yang berikutnya. 3 contoh. Contohan lagi. 42 dan 32. 32 tadi sudah ada 2 pangkat 5. Jadi bisa diingat tadi 32 sudah ada, langsung ditulis. Kita hanya memfaktorisasikan 42. 2 dikali 21, 3 dikali 7. Sudah selesai. 42 2 dikali 3 dikali 7. Bapak hapus aja. Kita ambil yang bersekutu. Yang bersekutu yang mana? 2 ada, di bawah ada. Di bawah ada 3, di atas tidak ada. 3 tidak bisa diambil. 7 di bawah ada, di atas tidak ada. Jadi 3 dengan 7 ini tidak usah diambil. Yang diambil hanya 2 dengan pangkat yang kecil. Jadi 2 saja. FPB-nya adalah 2 saja. Demikian cara menentukan FPB. Tugasnya nanti di grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.